Saya belum. Tadi kau cewekmu tadi yang ini yang bonceng. Iya, bonceng. Kalau gua bawa duit 150 bakal makan dia. Untuk makan cewekmu. Wah, gila kau. Nah, iyalah. Bayi juga kau sama cewekmu. Ah. Terus baik gua sama cewek. Isi kota ya gua isi 10 GB senang dia. Berapa ratus ribu? 10. Berapa ratus ribu? 80. Simpati tuh apa? Excel. Gila kau. Senang dia? Senang. Jangan-jangan dia manfaatin kamu. Bapak senang. Hah? Senang dia. Tapi dia manfaatin kamu kayak gitu. Bapak. Saya ajak lo jalan-jalan, muter-muter, sampai bensinnya sedikit, saya isi lagi. Demi dia semua. Demi dia? Jadi seandainya. Maaf, pahitnya nih. Seandainya kau diputusin gimana perasaan? Sakit hati lah. Sakit hati. Terus apa? Seandainya udah putus nih. Nah, udah sayang kamu lagi sama kamu jadi enggak? Dikitin gimana? Nah, kau kedupu nih gak tuh apa? Aku bakal lah. Hah? Banyak cewek-cewek lain lah, bukan dia doang. Wih, mantap ini. Mantap, bukan dia doang. Nanti ditonton dia gimana? Apa-apa. Diputusin kau, setelah ditonton ini diputusin kau gimana? Apa-apa, banyak cewek-cewek lain bukan dia doang. Kau nantangin dia di sini. Iya. Siapa nama cewek? Hah? Siapa nama cewek? Jessica Putri itu. Siapa? Jessica Putri. Mana ada nama orang baru Jessica Putri? Sejak kapan ada kayak gitu? Intan apa lupa? Intan Serait. Intan Serait. Baru di sini, berarti kau bohong ini. Jangan kau bohongin saya. Intan Serait ya namanya, Intan Serait. Tadi kau bilang namanya Jessica Putri, sekarang Intan Serait. Ada berapa pacarmu? Sebenarnya dua pacarku, Jessica Putri. Namanya putus, saya putusin. Itu orang Batak juga atau gimana? Jessica Putri? Islam. Jangan bawa-bawa ini, jangan bawa-bawa agama. Ini aja kita apa namanya, jangan ini. Saya tanyakan dia orang Batak atau apa? Ngerti enggak ya? Oke enggak ya? Ngerti yang kedua baru? Batak. Jessica Putri sama Intan. Kenapa bisa dibuat namanya Intan? Emang dari sananya. Hah? Emang dari sana ya. Pas lahir itu dibuat atau setelah sekolah? Pas lahirnya. Berarti dia belum pernah ganti nama? Belum. Kan saya gini ya. Dia kan saya gini. Pas kenalan, nama saya, nama kamu siapa? Pas ketemuan? Iya. Nah, terus? Salaman atau gimana? Salaman. Nah, terus? Nama kamu siapa? Nama aku jadi kau. Kalau nama kamu siapa? Intan. Nah. Nama saya Intan Sirait. Terus katanya, kamu kelas berapa? Aku kelas 3 satu SMA. Kalau kamu? Satu SMA katanya sama. Oh, setelah udah SMA pacaran? Iya. Oh, baru pacaran? Iya. Oh, gitu? Kan selama ini kan corona, nggak bisa ini pakai Zoom atau apa tuh? Kan nggak kelas dari pakai Zoom atau gimana? Cara pacarannya kan? Ketemu di mana? Pakai orang depan. Pakai ini? Iya. Oh, nah, ini ceweknya ngomong gini. Saya jadian ya, jadian mana? Di mana aja nih, di kolongan di rumah. Di rumah jadiannya. Oh, iya ngajakin? Iya. Buruk tuh cowok ya? Buruk tuh jadi cowok, cewek ngajakin jadian. Serius belum kau? Serius. Cowoknya jadi. Saya jadian ya, kata ayo katanya. Terus gila kau ya? Mantap. Cewek yang ngajakin? Cewek yang ngajakin jadian. Ya udah, kamu terima aja. Kamu terima? Pernah nggak berantem? Oh, nggak pernah. Nah, iya lah gimana caranya orang kamu ngasih ininya terus? Saya aja bang ya pacaran. Saya kan pacaran dari hari Senin. Baru satu minggu kemarin? Iya. Oh baru satu minggu? Udah sebulan. Oh, udah sebulan? Udah sebulan pacarannya. Berubah lagi? Udah sebulan. Nah. Kayak gini, dia ngomong, dia namanya bilang, aku lagi mau nyari pacar nih, katanya. Yaudah, kamu, dia nanya, kamu udah punya pacar belum? Aku belum. Kalau kamu kok belum? Yaudah, pacaran aja. Sekalian kita jadian, sekalian ada jadian dulu sana, di mana? Taman Gigi. Gimana itu? Taman Gigi nih. Oh, dia ngajak? Iya. Ini langsung naik motor, berdua? Iya, berdua. Gila. Nah, pas dibilang jadian gimana ibu itu? Dia yang nembak? Nembak. Apa kata? Nembak pakai bunga gini. Pakai bunga? Bunga. Dia pakai bunga bukan kamu? Bukan, dia nembak pakai bunga langsung. Kau suka bunga apa? Bunga apa tadi kamu? Bunga-bunga kayak pakai plastik gitu loh, Bang. Oh, yang udah ini, yang udah dibuat jadi... Iya, yang tangga-tangga besi itu loh. Nah, tapi masih ada sekarang di rumah? Ada. Udah bakalan layu dong itu ya? Tapi cintamu gak akan layu sama dia ya?
saya begini, yang beli cincin, kasih cincin tuh, saya beli cincin siapeng, cewek di tangannya kamar putus, cincin saya beli tuh, cincin apa? Cincin emas, berapa ini berapa gram? 1,1 gram. Berapa harganya itu? Di tangannya. Berapa harganya? Cepet. Cepet. Di mana itu? Ayo dulu di situ. Jadi asli. Jangan ke di bawah ini. Kagak jadi asli. Jangan itu Kuningan itu. Kagak lah. Jadi asli depan. Mas, katanya cincin. Cepet. Mas, 1,5 gram. Dia mah dipercaya. Serius ngapain lu? Nah, udah klop, udah klop. 1,5 gram beli. Kau nggak baru minum kan? Kagak. Petualang nih, tanya Pak Gundul nih, petualang. 150 saya beli itu cincin-cincin Pak Gundul. Iya. Demi dia kan badannya lihat tuh coy. Pak Gundul coy. Demi coy. Ceweknya ya. Kan gua gila kok. Jadi itu langsung cincin tunangan apa apa itu? Iya. Perlu buat tunangan. Saya kasih tempat tahu enggak tempat. Iya. Taruh. Acara ngasihnya ini enggak apa namanya? Ini saya gitu kan. Biasanya kan gitu kan? Bukan. Ini buka lah cincin kan, ini buka dulu cincinnya nih, saya terima cincinnya katanya. Nah saya buka. Wah, terima kasih saya udah beli cincinnya. Kalau kita ada besar kita cepat nikah aja ya. Oh diajak nih kan langsung? Iya, langsung diajak nikah. Tapi kamu gak mau? Mau. Kenapa enggak mau? Mau saya. Kenapa mau? Orang tua saya udah setuju semua, Pak. Orang tua, keluarga sudah tahu. Tinggal orang dia doang tahu belum, tanya dulu. Rencananya ini pengen nikah. Tapi duitnya enggak ada, kurang. Berapa sekarang yang ada? Mau nikah berapa yang ada? 1,5 juta. Ada. Eh gimana kayak mau nikah 1,5 juta? Mana bisa? Di Jakarta. Enggak bisa, gue harus kurang kan, gue bilang kurang. Sebenarnya 17 juta nih kak. Kurang nih kak ya. Berarti masih 10% ya? Apa? Dia kan mau nikah. Ah kencingnya belum lempang, baru berapa umurnya? Kencingnya belum lurus lu. Mana ada, kencing gue udah lurus. Jangan gitu kayak gitu di sini. Ya. Jangan gitu. Cor masih muda. Masih berapa dia? Usia 17. Ah, kan dini. Sinetron ya. Oh, iya, pernikahan dini yang itu. Jangan gitu. Ya. Nanti ada lagi. Perputusan sekarang gitu. Nih, lo bukan yang apa. Tadi aja lo dibubuk gara-gara apa? Gimana lo punya bini? Ntar aja 40.000 enggak lo. Rp10.000 ya? Nah, pas tadi kamu di, kan tadi kamu kan ini gak setor-setor itu, apa namanya gak setor. Kenapa gak kamu lawan? Nah, kalau saya pengen lawan, takutnya saya pengen lawan batu, pengen saya tonjok palanya. Nah, kenapa gak jadi? Ntar ini saya ntar di bawah, ntar ini diinjak batang air itu sama bos saya, saya ngerti. Nah, gimana? Kalau kau ngelawan berarti kau bisa, ini dia, apa namanya, paling tidak kau bisa. Dan gak sampai diinjak batang leher. Bisa nanti dilaporin ke polisi lah kalau saya. Ya dia mukul duluan. Nah, dia kan dari gampang itu bisa kamu itu sebenarnya itu bisa kamu laporin itu. Ya. Iya. Bisa dilaporin. Kalau dia mukul duluan. Lain urusannya ya enggak? Tapi kalau saya lihat tadi kenapa dia berani mukul? Karena kamu enggak benar kerjanya. Kamu enggak setor kah? Kalau seandainya nih kamu setor tadi 100 ribu per hari, berapa lagi sama kamu? Harus 100 sehari. Berapa lu sama kamu dikasih? Kalau ngasih pernah saya ngasih kok 40.000 kagak mau. Nah, terus? Saya kan dapatnya kan gope ya, 500.000. Per hari? Iya. Kerja di mana aja kamu? Bisa di mana sehari? Berapa dikasih sama kamu? Saya kasih gocap kagak mau dia, Bang. Nah, terus 200 mau dia, kan beri kelem orangnya. Berarti 300 sama kamu. Kan iya. Udah untung juga kamu. Iya. Berarti kan udah untung kamu di situ. 500 dikasih kamu 300. Tapi kamu ikhlas enggak kasih 200? Enggak ikhlas. Apa doamu sama dia? Apa doamu sama dia? Setelah kamu ngasih 200, apa doamu? Mudah-mudahan itu semudah-mudahan orangnya ketabrak mobil. Ah gimana kayak gitu dong? Orangnya kan jadi mobil juga, Lek. Gak salah, ada untungannya. Gitu loh, gak salah. Karena ini emang gue pas dah. Ah gimana, itu dua menjelek banget itu. Serius. Gak salah, modelan tuh orangnya. Gak salah, perwita. Contoh nih, kamu bilang tadi, mudah-mudahan dia ditabrak mobil. Kalau dia ditabrak mobil, berarti kamu ngasih uang ini juga dong. Belasungkawa.
Pergi juga kamu? Enggak. Pernah saya bang digambarin terus di sono, terus tonjok-tonjokin, terus tendang-tendangin saya, digambar habis-habisan. Nah, terus? Saya juga menghindar dari dia, katanya. Gak lagi lu liat markir itu, awas nih. Nah, setelah itu kamu gak ada niat untuk pembalasan? Benar, kalau saya mah itu mah, saya habisin langsung. Nah, kamu ada gak niat untuk pembalasan? Iya. Pakai apa balasnya? Pakai doa atau pakai alat? Tangan lah. Pakai tangan? Gimana tanganmu juga kecil? Nih, walaupun kecil-kecil gini nih. Wah, seberawit ya? Kecil kayak tinggis coba. Seberawit ya? Iya. Pernah saya ini bang, orang tuh di jalan manggis. Kita pakai CR, CBR. CBR, bisa kau bawa? CBR, berapa segini bang, panjang CBR. Mata saya dikena sarung mulu. Tapi gak ada bekas. Udah hilang, udah diobatin lama. Biru sebenarnya di sini. Kau ini bohong, bang. Mimpi kau kan? Demi abang gak bohong. Benar kau kuliah. Serius, apa bohong? Tapi ada orang pakai jorong lah. Nah, loh, jadi kamu mau jadi penyanyi atau mau jadi apa? Penyanyi. Tadi pintar kau main keyboard kan? Pintar. Do di mana tadi posisinya? Tengah. Angkanya angka berapa itu kalau do? Kalau saya dapat angka berapa? Coba dulu. Do re mi apa? Sampai apa itu? Coba. Do re. Fa sol la si do. Kalau do angkanya 3. 3. Jadi dua. Angka 2 do. Kalau enggak 2-3? Gimana ya? Doremi kalau enggak 2-3? Angka 2? Iya. Terus nanti re jadi apa re? Re. Re. Kan angka 2 itu re. Jadi apa nanti dia? Ini. Jadi 2 dia? Oh, 2-1. Do 1? Iya, 2-1. Ah, udah enggak re kau. Pasti do, kamu bilang masuk kamu. Doremi pas olah si do. So, mau bilang bagaimana do? Gitu. Benar kau kuliah. Jadi kita ramuin futsal gitu ya. Posisimu nanti di mana? Back. Back. Oke, nanti kita ini. Kalau saya kan posisinya kan di tengah atau depan nanti. Kau posisinya back. Berarti bisa lah kau itu kau ini semua ya. Enggak bakal lewat mereka ya? Oke, saya lihat dulu nanti. Nanti Rabu kalau bisa kamu saya videoin nanti. Memang dia suka begini. Saya bolak atas. Nah, salto ke salto atas. Nanti pas itu kalau enggak pas, patah lehermu gimana? Pas. Pasti pas. Emang kau pernah latihan? Enggak, kan juga dilarang. Sering. Serius dulu, Pak. Oh. Sering saya mau latihan dulu sama futsal. Kadang futsal di sana. Enggak, saya kan kalau futsal kan cuma satu saya futsal. Cuma satu minggu. Kalau Jumat saya di sana. Di mana itu apa namanya? Apa nama futsal di sini? Tiket dia dibilang abang itu loh. 10.000. Yang dibilangin abang di depan. Itu 10.000. Iya, yang dekat Om nih. Iya. Kok di situ main? Iya. Berapa lapangan di sini? Ada berapa? Lapangan? Dua. Dua ya? Oh, benar. Kalau paling dia benar. Ada lapangan banyak. Dua lapangan. Dua ya? Aduh, udah bisa ya dibohongin. Dibohongin di shopping ini. Ah, shopping dari mana ini? Dari Tarutung katanya ini. Kalau lu gak makan, kalau Tarutung itu apa itu di Sumatera? Namanya? Kan ada kan? Tarutung apa itu? Tarutung? Durian ya? Ada. Kalau Sumatera kan ada Tarutung itu durian itu. Gimana sih kau? Saya pernah ke Tarutung. Saya pernah bang ke kampung ajak cewek saya. Udah pernah? Cewek yang mana nih? Saya jadi nih, cewek yang mana? Orang-orang yang marga sirai, sering. Kamu bilang tadi kamu baru pacaran 1 bulan. Kapan kau ajak ke sana Sumatera? Sumatera? Nah, gak sering. Sama berkeluarga yang dia, berkeluarga gua sama keluarga dia. Bukan. Saya enggak apa namanya. Tadi kau bilang kamu itu pacaran baru 1 bulan. Udah sebulan dong pacarannya, dan bulan lebih. Kan lebih saya pacaran. Kapan lah kamu ke Sumatera? Kapan? Gak tau nih. Kapan? Ini kan sekarang bulan Mei. Berarti kau bulan berapa? September. September? Yang kalau kita bantu nggak benar lagi kau. September lah, abis ini pulang. Kau baru pacaran satu bulan udah pernah kau bawa? Udah sebulan lebih. Nah, bulan berapa lah pernah kau bawa? Bulan tiga. Benar kau. Hari sebulan tiga. Kau nggak lagi mabuk kan? Kalau kemana mabuk, saya mana boleh sama orang tua? Ya kan nggak boleh sama orang tua, kalau nggak tahu kan mabuk kau kan? Ya kan mabuk kau kan? Kagak. Suka minum apa kamu? Amer ya? Pulang ayo naik dari kau. Ah, serius dulu? Bayar nggak usah.
ini adalah siapa itu kan? Abang buat apa? Abang buat motor gue tadi. Motor gue tadi. Mana beat itu? Kau bilang tadi beat motor kan? Beat gue yang pakai ade itu motor gue lagi. Takut itu. Masalahnya dulu kan kenapa yang beat yang itu? Ah, udahlah kalau gitu. Halo guys, gitu aja dulu. Halo guys. Nah, sekian dulu ini kami. Sekian dulu, terima kasih. Obrolan kami pada sore ini. Obrolan kami sore ini. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like dan subscribe. Ah, join STNJK gitu. Join STNJK.